Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafdahu gawli tafdili wa ihtirami jami'al habaib جميع العلماء جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حاضرين حجرات جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sallallahu alaihi Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul sampai ila syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, serba serbi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يحب أن يسافر يوم الخميس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني dalam kitab وسائل الوصول beliau menceritakan kepada kita كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yuhibbu an yakhruja yuhibbu an yusafira yaumal khamis. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani, disebutkan juga oleh Al Hafiz Al Haythami an ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yusafira yaumal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bepergian safar, bepergian jauh pada hari Kamis, yaumal khamis, hari Kamis. Tetapi untuk sekedar keluar rumah menyelesaikan keperluan-keperluan beliau di lingkar kota Madinah, maka setiap hari beliau akan keluar. Tetapi untuk urusan safar yang agak jauh, safar yang memakan waktu agak lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk keluar pada hari Kamis. Kenapa? Li'annahu burika lahu wa li ummatihi. Karena pada hari Kamis tersebut secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memberikan keberkahan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita nih, andai kata ada keperluan luar kota, agak jauh keluar dari lingkar kota, kalau memungkinkan keluarnya pada hari Kamis, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al Imam Al-Lahji dalam Muntahasul Syarah Wasail Usul mengatakan wa mahabbatuhu la tastalzimil muwadhabah alaihi. Tetapi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar pada hari Kamis bukan berarti Rasulullah tidak pernah keluar kota kecuali hari Kamis. Rasulullah suka safar pada hari Kamis, tetapi ada juga riwayat lain yang mengatakan Rasulullah juga pernah keluar di hari selain Kamis. Pilihan utama hari Kamis, tetapi boleh keluar di hari-hari yang lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah keluar pada hari Sabtu.
Rasulullah juga berdoa, Allahumma barik li ummati fi, Allahumma barik li ummati fi khamisiha wa sabtiha. Ya Allah, berkahilah umatku pada hari Kamis dan pada hari Sabtunya. Dua hari ini secara khusus mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga Al-Imam Al-Bukhari fi babil jihad dari Ka'ab bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yakhruja idza ghaza yawm al-khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk keluar untuk berperang. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk berperang artinya dalam suasana yang darurat, dalam suasana genting. Beda dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi suasana normal, tidak dalam keadaan genting, suasana normal biasa-biasa saja. Tetapi ketika suasana perang darurat siaga satu, Rasulullah untuk keluar pergi perang, Rasulullah tetap suka lebih memilih untuk keluar berperang pada hari Kamis. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hari Kamis ini tampaknya memang punya perhatian, mendapat perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana normal ataupun suasana genting berperang, Rasulullah lebih suka untuk memilih pada hari Kamis. Idza ghaza yaumul khamis. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma inna Allah ta'ala baraka li ummati fi yaumil khamis fi bukuriha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk umatku pada hari Kamis, fi bukuriha, pada pagi-pagi sekali. Hari Kamis dan pagi-pagi sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaf fil masir fayusjid dha'if wa yurdif wa yad'u lahum. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaf fi masir. Ketika Rasulullah sudah bepergian safar, baik itu safar yang normal ataupun safar dalam keadaan darurat genting perang, yatakhallaf fil masir. Setelah Rasulullah memimpin perjalanan meninggalkan lingkar kota Madinah, keluar dari kota Madinah, yatakhallaf fil masir. Setelah melaju di depan, setelah melaju memimpin rombongan, kemudian Rasulullah akan memperlambat laju kendaraannya. Yatakhallaf fil masir. Kenapa memperlambat kendaraan beliau? Beliau dengan sengaja memperlambat dan rombongannya tetap berjalan seperti biasa. Yatakhallaf fil masir yusjid dha'if. Rasulullah kemudian mengawasi rombongan beliau. Rasulullah melihat rombongan beliau. Rasulullah mengecek seluruh anggota rombongan beliau satu persatu. Fayusjid dha'if, maka Rasulullah mengawasi yang lemah. Rasulullah memperhatikan yang lemah. Wa yurdif, bukan hanya melihat, bukan hanya mengawasi. Yurdif, Rasulullah turun tangan sendiri apabila ada yang memerlukan bantuan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ini termasuk adab. Adab ketika bepergian, adab ketika safar. Maaf kalau mungkin kita menjadi ketua rombongan dalam bus umpama ya. Ketua korwilnya jadi rombongan, kan begitu.
Maka kalau seperti Rasulullah memimpin perjalanan dengan doa dan zikir, setelah itu yatakhallaf, maka ke belakang melihat keadaan penumpang-penumpang, melihat keadaan jamaahnya. Mencontoh Rasulullah. Kalau ada yang butuh bantuan, maka tidak segan Rasulullah memberikan bantuannya kepada orang tersebut. Wa yad'u lahum. Dan kalau Rasulullah tidak bisa membantu, Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang lainnya. Memanggil sahabat-sahabat yang lainnya agar memberi bantuan kepada seorang yang lemah tersebut. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh kalau seperti pejabat-pejabat. Maaf saya sebutkan, seperti pejabat-pejabat. Enggak semua, sebagian saja ada yang begitu. Kalau lewat justru jalannya ditutup. Betul. Pagi-pagi buru-buru ngantar anak sekolah, jalannya ditutup. Jalan ditutup, kemudian ada patwal. Ya, ada patwal gara-gara satu orang saja mau berangkat atau mau jalan. Apakah seperti Rasulullah? Seperti Rasulullah yang seperti itu? Tidak. Rasulullah memimpin perjalanan, kemudian memperlambat laju kendaraannya untuk melihat jamaahnya bagaimana. Ada yang lemah, ada yang butuh bantuan. Kalau bisa bantu, turun tangan sendiri Rasulullah membantu. Kalau Rasulullah tidak bisa, Rasulullah memanggil sahabat yang lain untuk membantu orang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Adab bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan umatnya. Ini benar-benar perhatian kepada wong cilik, bukan kampanye doang. Wong cilik ketika kampanye, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memperhatikan umatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran qala aqsidil khutbah wa aqillil kalam wa inna minal bayani lasihran. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus seorang amir, mengutus seorang pimpinan, baik amir dalam suatu pasukan, artinya mengutus seorang panglima perang, ataupun beliau mengutus seseorang untuk masuk ke wilayah lain, mengutus seorang pemimpin satu kota, gubernur atau wali kota, atau Rasulullah meninggalkan kota Madinah, kemudian ada pejabat PLT ya, pejabat pelaksana tugas amir di kota Madinah ketika Rasulullah keluar berperang. Maka Rasulullah berpesan, aqsiril khutbah wa aqillil kalam inna minal bayani la sihran. Aqsiril khutbah, kalau khutbah yang pendek, bukan yang panjang. Dengar, yang khotib-khotib ini dengar ya, yang biasa khotib dengar. Rasulullah pesannya adalah aqsiril khutbah, pendekkan khutbah. Wa aqillil kalam, dan sedikitkan omongan. Jadi enggak usah panjang-panjang, enggak usah kesana kemari, enggak usah geladrah-geladrah, gelambiar-gelambiar, enggak usah. Apalagi khutbah Jumat ya. Apalagi khutbah Jumat. Ini jam kerja yang di toko, yang di pabrik, yang di kantor, waktu istirahatnya terbatas. Mana makan, mana minum, mana istirahat, mana khutbah Jumat. Khotib pengertian dong, pendek khutbahnya, gak usah panjang-panjang. Jelas? Inna minal bayani la sihran. Sungguh ada penjelasan-penjelasan itu yang bisa menyihir pendengarnya. Maksudnya Rasulullah pendek aja, gak usah banyak omong, tapi bermutu.
padat, singkat, bermutu, lebih didengarkan dan lebih bermanfaat. Betul? Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa